Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Turki Super League di pekan ke-23, kali ini ada Sivasspor melawan Beşiktaş. Ya, di babak pertama, Sivasspor berhasil unggul cepat pada menit ke-6 melalui Reymanats. Reymanats berhasil memasakkan gol ke gawang Beşiktaş dan membawa Sivasspor unggul 1-0. Skor 1-0 ini bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, kedua tim saling serang-menyerang dan banyak sekali peluang tercipta, tapi sayang tidak ada gol tambahan tercipta. Skor 1-0 ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Ya, dan kemenangan tipis ini, maka Sivasspor berhasil mengamankan 3 poin dan berada di peringkat ke-10 klasemen sementara dengan perolehan 29 poin. Dari 23 kali bertanding, 7 kali menang, 8 kali seri, dan 8 kali kalah. Sementara Beşiktaş berada di peringkat ke-4 klasemen dengan perolehan 36 poin. Dari 23 kali bertanding, 11 kali menang, 3 kali seri, dan 9 kali kalah.